Salam tangguh. Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan membuka kegiatan rapat koordinasi teknis penanggulangan bencana hidrometeorologi bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Acara ini berlangsung di Aula Kiai Haji Nur Ali Komplek Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Selasa 28 September 2021. Dalam wawancaranya, dirinya menyampaikan, rapat tersebut dilaksanakan karena diperlukan adanya penjelasan teknis terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang berkaitan dengan air yang diakibatkan karena curah hujan yang tinggi khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Hari ini kita Kabupaten Bekasi menjadi tuan rumah dari rakor teknis BPBD Kabupaten Kota Jawa Barat dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi itu adalah bencana yang terkait dengan air akibat dari curah hujan ya, karena kita akan memasuki musim penghujan di akhir tahun ini sampai ke awal tahun 2022.